saya ambil yang terakhir, saya ambil yang terakhir. Macam inilah, lepas berjalan tu Nabi sampai, apa yang Nabi buat di Masjidil Aqsa? Nabi solat kan bersama dengan para Nabi dan Rasul sebelum ni. Ni nak cakap apa? Keseragaman dan keselarasan, nak membuktikan bahawa perutusan sejak zaman Nabi Adam yang dimulai itu berakhir dengan Nabi dan Rasul yang terakhir, iaitu Muhammad. Nak membuktikan benar sahihnya, nyatanya Nabi ini adalah yang terakhir dan diperakui oleh utusan-utusan Allah sebelum ini. Tapi poin yang penting ialah bila selesai dan sebelum Mi'raj, Jibril datang jumpa Nabi bawa dua bekas minuman. Satu berisi susu, satu berisi khamr. Susu ni melambangkan apa? Fitrah. Dan khamr melambangkan penentangan. Jadi Nabi ambil mana? Susu. Dalam masa Nabi ambil hak fitrah, Nabi ambil susu pun, ramai hari ni yang bantai apa? Bantai susu ke bantai hak ni? Bantai hak ni. Dalam keadaan Nabi pilih yang fitrah, ramai bantai hak ni. Agak-agak kalau Nabi pilih yang hak ni, ramai minum susu ke ramai lagi ramai minum ni? Lagi ramai minum ni. Tuan-tuan, di sini almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi dulu, waktu saya mendengar syarahan dia di Al-Azhar Mesir dulu, dia ada sebut tentang benda ni. Iaitu dia sebut tentang keselarasan sistem yang ditentukan oleh Allah. Maksudnya bila Rasulullah pilih apa yang jadi fitrah bagi manusia, maksudnya fitrah yang ditetapkan oleh Allah, inilah yang sesuai bagi manusia, bukan bentuk yang sebaliknya. Bila kita bercakap tentang kerajaan langit dan kerajaan bumi, yang mana Rasulullah mendominasi hal ni kedua-dua pada malam yang sama, bumi, langit. Tapi sekarang kita nak berbincang keselarasan sistem yang ditentukan oleh Allah. Satu kerajaan langit yang ada kekuasaan dan kerajaannya sendiri. Satu ada kerajaan bumi yang ada kekuasaan dan sistemnya yang tersendiri. Tetapi dengan kata lain, kedua-dua sistem, kedua-dua kerajaan, kedua-dua kekuasaan ini perlu diselaraskan cuma di bawah satu sistem yang ditentukan oleh Allah. Dengan kata lain, sistem kerajaan di bumi perlu diselaraskan dengan apa yang menjadi mutlak kehendak kerajaan di langit. Kerajaan di bumi, sistem di bumi tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya, sembrono, ikut suka hati tanpa panduan dengan keselarasan sistem yang datang daripada kerajaan langit. Sebagai manusia yang mengakui Allah sebagai pencipta, agama sebagai apa dia? Sumber kehidupan, dan Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, kita kena selaraskan sistem ini. Allah pencipta kita, agama ni adalah peraturan yang ditentukan oleh Allah dan diutuskan Nabi ni untuk bagi pencerahan dan penerangan tentang agama. Jadi apapun dalam konteks individu, konteks majmuk, konteks sosial, konteks berhukum, konteks syariah, konteks perundangan, konteks pendidikan, konteks ekonomi, konteks apapun, kena selaras dengan kehendak kerajaan di atas. Dengan kata lain, hari ini kalau kita cuba lari daripada keselarasan sistem ini, kita tak akan pernah sempurna dan bahagia. Percayalah tuan-tuan. Dengan kata lain, penetapan daripada kerajaan langit dari sudut sistem hidup, Allah nak individu kita buat macam ni. Sosial kita buat macam ni. Pendidikan buat macam ni. Ekonomi buat macam ni. Keluarga buat macam ni. Hukum hakam buat macam ni. Jual beli buat macam ni. Muamalat buat macam ni. Tapi kita create satu sistem yang tak mau terima keselarasan tadi, kita suka hati guna otak kita. Agak-agak apa jadi? Sistem ni akan selaras atau akan berterabur? Faham ke tak faham ni? Saya harap faham lah tu. Kita duduk atas dunia ni yang Allah buat, dan kita memperaku tiga benda tadi. Kita yang memperakui Allah Tuhan aku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasul aku, tiba-tiba hak kerja buat kita seolah-olah tak mau terima daripada Allah, tak mau terima daripada panduan agama, tak mau terima daripada sunnah Nabi. Kita cuba create satu sistem lain, agak-agak selaras atau terabur.
Berterabuk tuan-tuan, confirm. Dan itulah yang jadi bila kita lari daripada keselarasan sistem fitrah yang Allah buat. Seolah-olah tadi Nabi minum susu dah betul. Tapi seolah-olah kita pergi minum apa? Ha, faham diri. Bila minum arak jadi apa? Jadi siuman ke mabuk? Itu sebab ramai mabuk hari ni. Dalam pendidikan pun mabuk, dalam sosial pun mabuk, individu pun mabuk, keluarga pun mabuk. Maksud mabuk ni fahamlah kan? Bukan minum arak betul-betul. Maksudnya sistem yang bercelaru yang kita pilih untuk disesuaikan dengan kehidupan kita. Hal-hal dunia tu dunialah. Pandailah kita tentu dan aturkan. Ni maksud yang dah Allah tentukan. Maksudnya okey, yang ku tentukan pada kamu kena semayang. Belambak tak mau semayang. Mabuklah dia. Allah kata puasa, tak mau puasa. Allah kata bayar zakat, lari bayar zakat. Allah kata pi haji, dia tak mau pi. Allah kata amar makruh nahi mungkar, dia tak buat. Agak-agak siuman ke mabuk masyarakat? Ia kan jadi mabuk. Bila mabuk, kita pun, oh Allah, pasal apa jadi lagu ni? Pasal apa teruk sangat? Jangan tanya pasal apa lagu ni, pasal apa teruk sangat. Kembali kepada keselarasan tadi. Kita ikut atau kita buat sebaliknya. Faham lah, tak faham lagi saja. Bila faham tu boleh berhenti ya tak? Mana pengerusi kita ni? Pengerusi kata 9.5. Tak apalah, sikit lagi ya. Sikit lagi. Satu lagi ialah bila kata malam tadi tuan-tuan, cara yang sebenar yang Allah nak hiburkan Nabi untuk cari ketenangan, untuk dekat dengan Allah, takarrub dengan Allah, tak ada jalan lain. Zikir dan juga apa? Zikir dan fikir. Maksudnya kena guna metodologi zikir dan fikir tentang ketenangan tadi, kena cari Allah. Maksudnya bila malam, kena baca Quran, kena semayang, kena berzikir, kena berwirid, barulah dapat ketenangan. Amat-amat salah konsep yang selalu kita bawa hari ni. Aku serabutlah kerja tadi, lalu aku nak pi kedai mamak jumpa dengan kawan-kawan untuk menenangkan hati aku. Betul tak? Oh, serabutlah hari ni, kerja banyak, boh marah, punch card pada merah. Jadi aku nak keluar hari ni, harap-harap ada jumpa kawan, bolehlah tenang sikit hati aku. Betul tak ada ketenangan? Ataupun aku nak pi tepi laut, aku nak merenung diri dalam-dalam. Ada ketenangan tak? Tak ada. Tuan-tuan, ketenangan bila anda hampir dan dekat dengan Allah. Jadi carilah jalan tersebut, itulah ketenangan hakiki yang sepatutnya anda capai dalam hidup anda. Dia mungkin boleh tenang sementara lah, waktu duduk bergelak apa, ketawa dengan kawan tu, oh, rasa release kejap. Tapi bila balik rumah, dia datang balik tak? Ha, dia datang balik lah. Bila datang balik tu, tak ada benda lain, kena cari Tuhan juga. Tak boleh nak suruh anggap, biar dia keluar sendiri. Biar dia keluar sendiri tanpa usaha kita nak dekat dengan Allah. Jadi ini adalah perjalanan rohani yang dipertontonkan melalui perantaraan Nabi Muhammad. Tapi lebih jauh Allah nak cerita satu benda yang besar untuk bawa dalam kehidupan kita. Iaitu apa? Seorang yang nak berjalan, nak dekat dengan Allah, sini, anda kena belah di sini. Bila belah, Rasulullah diisi dengan apa? Buang hak tak elok, buang hak tersumbat, buang hak pening-pening, buang hak mabuk-mabuk, isi dengan iman dan hikmah. Cuci dalam. Siapa pun nak bergerak menuju pada Allah, kena belah sini dulu. Jangan dia ambil pisau betul. Maksudnya, sini kena baiki. Hak luar tu biar. Hak luar tak boleh ubah dah. Hak luar tak boleh ubah dah. Kalau muka macam ni, tak perlu ubah muka. Sebab ni bukan syarat nak masuk syurga neraka pun. Gemuk bukan syarat nak masuk syurga neraka pun. Hitam putih bukan syarat. Tinggi rendah bukan kaya. Miskin kaya bukan syarat. Hak syarat yang Allah nak pandang di sini. Jadi nak berjalan pada Allah, belah, buang hak kotak-kotak yang kita panggil mazmumah. Mazmumah tu isi dengan iman, isi dengan hikmah, tambah dengan ilmu. Iman pada Allah, berilmu pada Allah, berilmu pada agama, berilmu pada Nabi dan Rasul. Kemudian hikmah. Hikmah ni penting tuan-tuan. Kadang-kadang iman dah betul, ilmu dah betul, tapi hikmah, cara penyampaian tak betul. Bukan menyebabkan orang makin rapat, orang makin lari. Iman betul dah, ilmu yang dia sampai tu baik, tapi cara menyampai tu tak ada hikmah, orang tak masuk dekat. Cara menyampai yang tak betul dan tak ada hikmah, mungkin orang makin jauh dengan kita. Pasal apa ni?
Aku nak cerita pasal keimanan pada Allah. Benda aku cerita ni benda agama, benda baik, tapi tak ada orang nak dengar. Kadang-kadang bukan salah pada dua tu, salah cara kita habaq. Kadang-kadang jerekah, speaker pecah. Kalau ustaz ni hang jangan panggil, sebab sebulan kita panggil 4 kali, 4 kali tukar mic baru. Pasal apa suara dia sangat-sangat? Ha, kalau ustaz ni kena tukar minggu depan. Ada orang tu bila masuk, oh, macam-macam dalam tu kan. Ini minta maaf, teguran sama-sama kita. Kadang-kadang dalam ceramah dan kuliah kita duk tiba, orang kita duk buka aib, orang kita jatuhkan maruah orang, ni bukan cara dia. Pernah tak kita bayangkan, maaf kalau benda ni dianggap melampau. Bila Nabi berdakwah, Nabi cerita benda-benda, pernah tak dia sebut macam ni? Contoh, hang kan tak tahu, Abu Lahab, Allah, Abu Lahab. Ada tak dia selit macam-macam tu? Kalau kita kata, dia cerita benda lain, kita kena jadi baik, jangan jadi soleh, kita kena tolong agama, jangan lawan agama. Contoh orang macam lawan agama, tengok Abu Lahab, teruk Abu Lahab. Ada tak dia selit macam tu? Maksud saya, benda ni tak ada pun. Saya sendiri yang buat sebagai perumpamaan, ada tak benda macam tu? Tak ada. Maksudnya yang Nabi tunjuk apa dia? Pada orang yang dia nak tarik, akhlak. Pak saudara dia tu lawan dia, tapi dia sentiasa tunjuk dengan akhlak, 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 akhlak. Dia tak pernah kata benda yang sepatutnya hari ni kita boleh kata macam-macam dah pada Abu Lahab kalau kita hidup. Tapi tak ada benda tu. Sebab kalau kita sebut benda tu, orang dah lawan kita, kita tujah pula dengan kepribadian yang buruk, dia masuk dekat ke dia lari jauh? Dia lari jauh. Tapi kalau kita cerita kebenaran betul, tanpa kita guna jatuhkan maruah, buka aib orang, kata orang, caci orang. Faham tu tak? Oh, bila faham, standard tadilah. Kembali pada asal. Boleh berhenti lah kot. InsyaAllah.